Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di dalam Yop Channel. Dalam video kali ini kita akan sama-sama lihat bagaimana saya berhasrat untuk mengubah ataupun memindahkan pokok bonsai ke dalam pasu yang lebih besar. Okey, ini adalah bonsai jenis pohon beringin yang telah saya tanam lebih daripada 5 tahun. Yeah. Jadi pohon bonsai ini ataupun pohon beringin ini dia mempunyai akar yang banyak. Yeah. Kalau kita lihat di sini, ini adalah akarnya. Yeah. Akarnya daripada atas dia turun. Ini semuanya ada akarnya dan pokok ini agak klasik lah, ya, berbeza dengan pokok-pokok yang lain. Ya. Disebabkan terlalu lama pokok ini berada di dalam pasu, menyebabkan pokok ini akarnya terlalu padat, ya, sehingga bila saya menyiram air, air akan bertabung dan tidak akan masuk ke dalam, ya, dan anda menyebabkan pohon ini kekurangan air. Kuning ni, walaupun saya membaca pokok ini tetapi tidak terlalu subur. Jadi saya akan bongkar, ya, atau pindahkan bonsai ini dan pindahkannya ke dalam pasu yang lebih besar, ya, lebih tinggi berbanding yang ini lebih kecil rendah. Dan saya akan cuba memasukkan elemen-elemen batu bersama dengan pokok ini nanti. Okey, kita akan lihat bagaimana untuk cara-cara untuk memindahkan pohon bonsai beringin ini ke dalam pasu. Ya, langkah pertama yang perlu saya buat adalah cabut pokok ini daripada pasu. Okey, jadi kalau perhatikan di bawah ni penuh dengan akar. Jadi saya akan buang tanah ni. Dan semua tanah-tanah yang ada di dalam sini akan dibersihkan. Okey, jadi akar telah di tanah telah dibersihkan, dibuang. Dan langkah seterusnya adalah membersihkan akar ini daripada tanah, baki-baki tanah yang masih ada, dan membersihkan bahagian atau batang pokok ini, ya. Supaya tidak adanya lumut-lumut dan kotoran-kotoran yang lain. Saya akan gunakan air untuk membersihkan akar pokok ini. Okey, akar ini akan dibersihkan dengan menggunakan air. Dan saya pastikan tiada adanya tanah yang melekat pada akar. Okay.
dan gunakan berus gigi untuk membersihkan tangan toko dengan yang terdapatnya lumut-lumut yang melekat ni dicicit dan dibersihkan seperti ini juga pada akar. Langkah seterusnya adalah menanggalkan dawai yang telah saya pasang dahulu, di mana dawai ini tujuannya adalah untuk membentuk dahan yang saya mahukan. Jadi di belakang pokok ini telah akan diubah suai. Jadi dawai ini akan ditanggalkan dan bila sampai masa nanti akan dipasang semula mengikut bentuk dah pokok atau dahan yang saya mahukan. Seterusnya adalah membuang akar-akar rambut ni dan meninggalkan akar-akar utama. Akar rambut ni perlu juga ditinggalkan sedikit untuk menyerap nutrien bagi pembesaran pokok. Di mana-mana akar rambut yang terlalu padat dan mengganggu proses pembentukan pokok sudah dibuangkan, dibersihkan. Okey, inilah akar rambut yang telah ditanggalkan, dibersihkan. Okey, jadi pokok beringin mempunyai akar yang banyak, dan istimewanya dia ada dahan seperti ini yang boleh dibentuk mengikut bentuk yang saya kehendaki. Contohnya katakanlah saya akan gigit pokoknya dahan ini, dahan di bawah ini, supaya membentuk pokok yang begitu unik. Dan yang ini dililit seperti ini. Jadi bila pokok ni membesar nanti dia akan memegang pokok yang utama. Inilah rupa pokok yang telah dihasilkan.
Jadi pasunya yang lebih besar memudahkan proses membentuk bonsai. Dan saya menggunakan batu, beberapa ketul batu untuk membentuk satu landscape yang menarik, di mana saya meletakkan atau melilit akar pokok ini pada permukaan batu. Bila pokok ini membesar nanti, ya, akar ini akan memegang batu yang telah dibentuk seperti ini. Okey, ini pangkal pokok dan akarnya memang keluar di permukaan tanah. Jadi pokok ini nanti akan membesar dan dia akan membentuk satu bentuk pokok yang begitu klasik, ya, sebabnya akar yang ada di sini akan membentuk satu dahan baru yang lebih besar. Okay, kemudian dahan di sini saya potong untuk membentuk satu pokok yang lebih tirus ke atas. Dan kalau lihat daripada pandangan sebelah sini pula, ya. Jadi akar yang di sini, ya, saya letak di celah batu, ya, antara dua batu di sini, ya. Begitu juga dengan batu ini, diletakkan akar, ya, dengan harapan bila akar ini membesar nanti dia akan membentuk satu siratan akar yang berselerat di permukaan batu. Dan akar yang ini saya lilitkan di sekeliling pokok dan turun di bawah. Okey. Di pokok ini masih lagi dalam proses penyegaran semula. Jadi perlu letakkan di bahagian di kawasan yang teduh, ya, dan pembentukan dahan belum lagi dibuat, iaitu tidak lagi diletakkan dawai. Jadi saya akan tinggalkan pokok ini berapa lama, mungkin dalam beberapa minggu atau beberapa bulan, sehingga tumbuhnya pucuk baru. Ya, akan tumbuh pucuk-pucuk baru. Ini menunjukkan pokok ini telah kuat dan bersedia untuk dibentuk. Jadi itu saja, ya, tugas yang saya dalam membentuk pohon bonsai dengan menggunakan pohon beringin. Ini tugas yang saya dengan menggunakan pohon beringin. Tunggu lagi nanti beberapa bulan untuk membentuk pokok ini dalam keadaan yang saya kendaki. Okay, jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sila subscribe channel ini dan like. Okay, jumpa lagi.